dan buku amalan kita masih dibuka disebabkan dengan infak wakaf tuan-tuan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini hari Isnin 14 hari bulan Disember 2020. Jadi sekarang saya berada di Pejabat Tanah Daerah Yan. Pertama sekali saya nak mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan kerana dengan sumbangan infak wakaf tuan-tuan dan puan-puan maka kita telah selesai pun fasa yang pertama, yakni kita telah membeli tanah tersebut dan kita telah wakafkan tanah tersebut kepada pihak khusus, kepada pihak madrasah Mazahirul Ulum dengan melantik 3 orang sebagai pemegang amanah. Di sini di geran ini ada 3 orang sebagai pemegang amanah untuk menguruskan tanah wakaf tuan-tuan dan puan-puan. Tanah ini diwakafkan atas nama Madrasah Mazahirul Ulum. Untuk pengurusan tanah ini maka pihak madrasah telah melantik 3 orang sebagai pemegang amanah untuk menguruskan tanah ini. Dan alhamdulillah kita telah pun selesai fasa yang pertama. Dan saya berharap untuk fasa yang kedua insya-Allah paling awal kita akan bermula sebelum Ramadan ini untuk fasa yang kedua. Jadi kita harapkan pihak tuan-tuan puan-puan dapatlah sama-sama kita kan menginfakkan sebanyak mana yang kita mampu untuk agama Allah SWT. Dan kami bagi pihak madrasah akan menjalankan dengan seamanahnya dan semoga Allah terima sebagai ganjaran untuk kita akhirat kita dan juga sebagai amalan untuk kedua ibu bapa kita sama ada mereka yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Semoga Allah Ta'ala terimalah kita semua dan kami mengharapkan pihak tuan-tuan, puan-puan paling kurang pun doakan supaya niat yang suci murni ini dapat ditunaikan, dapat direalisasikan, dapat dibuat dengan mudah, dengan jayanya insya-Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.